Memang unik untuk di Kelurahan Kayumanis tadi untuk kegiatan non fisik ada 78 cukup biasa. Untuk kegiatan fisiknya 36 berapa ya? 40 kegiatan fisik non fisik ada 78 cukup luar biasa. Berarti ya melihat dari komposisi tersebut kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kelurahan Kayumanis cukup luar biasa tinggi. Harapannya mudah-mudahan ya ke depan dengan adanya pendidikan keterampilan nanti akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kelurahan, dan harapannya juga mereka bisa mandiri, bisa berdikari, bisa memiliki keterampilan sehingga bisa membuat usaha sendiri, dan insyaallah ya pengangguran akan semakin berkurang untuk di Kelurahan Kayumanis. Selesai sudah memang rangkaian kegiatan Musrembang di Kayumanis ini yang hadir Bapak Wakil Wali Kota, dan saya menyambut apresiasi juga hasil pada hari ini seperti Pak Wakil Wali Kota sampaikan juga bahwa non fisik memang sudah idola prioritas di Kayumanis ini. Adapun memang harapan-harapan selanjutnya juga memang kalau secara fisik, memang secara geografis ya, memang geografis wilayah kecil dan ini SDM kita yang paling utama. Nah, artinya di sini memang dalam wilayah yang sempit, penduduk yang padat ini perlu yang dominan adalah non fisik tadi. Pelatihan-pelatihan tadi kalau saya lihat nanti hasilnya tadi, termasuk pelatihan-pelatihan, itu perlu. Pelatihan-pelatihan tujuannya apa? Yaitu aja memberikan bekal. Warga kita perlu bekal. Bekal untuk apa? Untuk kemandirian tadi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terakomodir semuanya dan bisa bermanfaat untuk pengembangan. Yang pertama, pengurangan kemiskinan. Yang keduanya, penuntasan dari pengangguran. Intinya itu.